kita tinggal sa'i ya. Apa? Ini udaranya dingin banget di dalam masjid yang ini ya. Tapi nggak capek sih tadi juga nggak? Nggak. Nggak capek. Padahal kamu udah mau sampai 6.000 langkah loh. Oh ya? Iya. Kemarin pas dia jogging. Iya cuman nggak tahu nggak capek cuman kalau kayak jogging. Ini kita ke sofa dulu ya. Belum mulai. Ini. Belum mulai. Kita ke sofa dulu ya. Baru nanti. Oh, udah lewat yang sana ya. Sana di sofa. Tadi pas sampai Kudai kan biasanya kita tuh berhenti di Kudai, nggak bisa langsung ke Haram karena sebelumnya memang dari Kudai baru naik bis ke Haram. Ya checkpoint ya. Iya kayak checkpoint gitu. Ternyata sekarang sistem bis yang di Kudai itu udah ditiadakan, jadi udah nggak ada lagi pas dari Kudai. Jadi sekarang bisa Alatul ke Mekah ya? Iya dari Jeddah tuh Alatul ke Haram. Iya Alatul ke Haram. Mungkin karena sekarang nggak terlalu ramai seperti bulan Ramadan ya? Mungkin. Nah, pas Ramadan kita nggak bisa langsung ke Haram. Iya. Nanti dibalikin lagi sama polisinya, nggak boleh harus naik bis dari Kudai atau dari tempat parkir lainnya. Iya. Alhasil tadi udah turun naik lagi. Untung taksinya belum berangkat ya taksinya ya? Iya. Soalnya di aplikasi juga masih Kudai. Iya, di aplikasi masih Kudai. Jadi buat teman-teman yang nanti mau umroh bisa langsung direct ke Haram. Ke Haram. Tuh.